Pemirsa, elektabilitas Presiden Joko Widodo masih tertinggi dibandingkan tokoh lainnya. Hal itu berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Berdasarkan survei SMRC, sebanyak 21,4% responden memilih Joko Widodo jika kembali Pilpres dilakukan saat ini. Sementara itu, tingkat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebanyak 11,8%. Di tempat ketiga ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan elektabilitas 3,2%. Survei SMRC ini dilakukan pada Desember 2015.